jadi depan gua udah ada Genio. Ini lagi viral juga nih. Keong juga nih. Udah hedon-hedon juga sih partian nih, lumayan. Ini ntar langsung bakal gua tanya-tanya aja langsung ke ownernya. Let's go. Bro, kenalan dulu dong boleh. Oke. Gua Hilal dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Ownernya Grab Racing. Grab Racing. Yoi. Oke. Ntar lu ada mobil. Goblok. Lah, ini anggap aja kita lagi enggak kenal ya. Siap. Ini gua mau nge-review motor lu Sabi nih. Sabi dong. Okay. Sabi parah. Tapi gelap total enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Oke, kita review dari mana dulu, nih? Luaran. Oh. Ini body emang warnanya gini lah. Kalau body itu warna standar. Oh, warna standar. Warna ya, standar. Hitam apa abu-abu sih? Apaan sih nih? Dulu Fabulous, gua beli lagi yang warna lain yang glossy, hitam glossy. Terus ini strippingnya Grab Racing, anjay. Lu nge-grab beneran apa emang apa sih gimana sih? Gua nge-grab udah pengen setahun, berhubung dapat rejeki lain gua udah kerja sekarang. Oh, udah enggak nge-grab, tapi ini dipakai nge-grab di motor begini. Dipakai nge-grab dulu. Enggak komplain itu lu. Enggak komplain soalnya dulu belum spek ngabers gini, belum. Belum ngabers gini ya? Belum. Anjir, enggak ada spakbornya kalau dipakai narik, banget ke mana-mana anjir. Sampai ubun-ubun pasti itu. Parah. Ya udah, terus kita ke kokpitnya lah. Ini master rem pakai RCB. Kanan kiri ya? RCB kanan kiri. Ini dapat di harga berapa lah RCB? RCB kanan kiri gua ngambil 6,5 di Kebon Jeruk. 6,5. Terus kita ke gas spontannya apa nih? Gas spontan no name tapi branded Domino. Berapa duit itu? Gua ngambil cepe 75 udah full sis sampai ke blok. Tapi ini gasnya dua-duanya dipakai nih. Satu doang sih. Oh, satu lagi doang. Variasi. Okay. Satu lagi sambungan doang. Terus saklar. Saklar pakai apa ini? Saklar copotan Domino juga buat Honda. Kiri enggak ada, kiri itu saklar apa tuh? Variasi doang nih. Ini lampu headlamp, lampu utama. Terus ke hand grip-nya? Hand grip Barracuda. Barracuda. Terus kita turun ke bawah. Oh, lampu custom juga ya headlamp ya? Lampu custom juga ya kan. Boleh kali boleh ya dinyalain nih. Wih, di alis. Ngabers banget udah pakai alis mah. Yoi, jelas. Hijau lagi Grab banget. Udah, lu cinta banget sama Grab emang? Enggak, gue cinta sama hijau sih. Nyi Roro Kidul soalnya mak gue. Ya udah, boleh dimatiin lagi lah. Oke, siap. Udah nih headlampnya udah kita pakein alis. Terus oh, ke kaki-kaki lah. Ini ke kaki-kaki nih. Pelek Scoopy. Gue pakai pelek Scoopy. Ori Scoopy 2020. Bannya? Bannya depan gue pakai Citigo. FDR ya? Itu apa sih? Citigo, iya dari FDR. Belakang sama? Belakang Maxxis Corsa Platinum. Ini repaint warna apa ini? Repaint warna gunmetal. Gunmetal. Ada kucing dong. Terus kita ke sebelah sini. Oh, kalipernya udah ganti juga nih. Kaliper RCB. Ganti. Ini berapa RCB lah? RCB gue ngambil 700. Terus selangnya apa ini? Selang pakai punyanya KTC. KTC. Terus piringannya? Piringan punya Nissin. Nissin. Yang berapa sih ini, 220 ya? Iya, 220 biar bulat ya kan. Padet ya. Padet banget tuh deh. Oke, kita geser ke sini lagi. Ini ada jalu-jalu gini, jalu sepeda ini mah ya? Iya, jalur sepeda nggak, belum mampu nih gue beli yang underbone orang. Ini masangnya gimana, di las nih ya? Di las doang sih, masih di las doang itu. Di las doang, tapi rapi sih nggak kelihatan juga. Cummingson lah, belilah. Iya lah, harus lah, masa beli master rem ini segala macam bisa. Yoi. Oh, ini lah, knalpot. Knalpot gue pakai WRC yang tipe WR3 yang long. Ini ada tembusan apa ini? Scoot gain. Scoot gain lo apanya? Scoot gain sih emang? Gua admin support Scoot gain admin. Yang ngadain acara udah. Udah. Itu doang. Ini full system tapi knalpotnya kan? Full system sampai leheran. WRC. Oh, bracket juga dari WRC. Tutup poli. Yang belakang, apa tadi ban belakangnya lah? Ban belakang Maxxi Corsa Platinum. Corsa. Spakbor pakai atuh nih musim-musim nih.
udah punya cewek, jadi cewek dipungsikan. Oke. Kalau headlamp belakang masih stop lamp belakang standar masih? Standar, standar semua, cuman tutup skotlet doang. Oh. Oh, ini shocknya. VND. Ini dapat berapa duit lah? Shock VND gua ngambil 8,5 di Bonjer juga, ke Bonjeruk. 8,5. Terus keluaran apa lagi ada skipnya nih? Ke skip sih enggak ada. Enggak ada sih, tapi kalau di DM gua banyak pertanyaan ini sih. Ini gua bingung nih. Iya kayak belakangnya kan masih tromol, belum ada ininya. Tahu gue juga bingung, fungsi enggak tahu, tapi ini variasi aja bagaimana sih? Variasi sih, variasi. Biar ini aja biar enggak jomplang ya sini. Yo, iya jelas biar padet aja kan. Boleh. Ini udah enggak ada yang kelewat kan? Udah enggak ada sih kayak sih. Aman. Kita pindah ke mesinnya aja kali ya. Boleh dikit aja lah. Ya udah. Ini kalau dari mesin yang udah diubah ada enggak nih, Lal? Kalau mesin ada sih. Apa itu? Gua porting polis. Terus sama main baru main kirian aja, belum berani naik mesin gua ya kan. Kalau boleh tahu nih kayak anak-anak TikTok nih racikan kiriannya ngap? Bisa dibocorin dikit enggak? Gua kalau kirian gua pakai puli depannya Vario CP25. Karena kan berhubung partai part Vario juga kan. Hmm. Tapi itu diderajatin sama di bubut lagi enggak? Di kerok. Derajat bubut kerok pasti sih. Terus kalau rollernya pakai berapa? Kalau roller gua pakai full 10 gram karena emang buat harian doang kan, enggak buat balap-balap ya kan. Terus kalau ke belakang lagi, kampas ganda pakai apa kampas ganda? Kampas ganda gua pakai punya Daytona. Daytona. Per gedenya? Per gede pakai pecek Thailand yang ori. Panjang berarti yang panjang ya? Yang panjang. Terus per kecilnya? Per kecil, per sentri gua pakai bit karbu yang ori juga. Mangkok di custom apa enggak? Mangkok pasti dibolong-bolong ya kan? Dibolong-bolong. Terus apa lagi nih dari mesin? Kalau dari mesin udah sih stuck di porting polis doang. Udah itu, tapi udah enak lah lumayan ya? Ya udahlah, enggak 80 limit lah. CP10 bisa berarti? CP10 dikit lagi lah. Dikit lagi. Coba iya. Kita mau cek sound knalpotnya boleh lah? Boleh, sabi banget sih. Kita cek sound guys. Parah sih. Biar dikit lah. Ya, ada. Boleh dimatiin. Ini bau-baunya turbo ini mah. Iya. Tahu aja ya, Bang. Nah, kan bensin nih. Pendapat lu tentang dunia permotoran sekarang deh nih, terakhir tanyaan gua. Kalau banyak-banyak tentang ini aja deh, Genio deh. Kan lagi dihujat-hujatnya keong nih. Menurut lu tuh gimana nih? Kalau menurut gue gini sih, sebetulnya dari semi keong itu kan sebutan aja istilah, mungkin karena CC-nya kecil atau bentukannya lah ya. Bentukannya mirip lah. Tapi kalau buat gue nggak semua yang setelan kayak gini kan buat balap juga. Gue bingung karena pada ngasutnya ke arah balap kan. Karena sesuai pemakaian orang ownernya juga, ada yang suka balap, ada yang suka harian juga gitu. Terserah sih. Terserah orang, modif mah selera gitu ya. Modif selera, tapi kalau buat fungsi kan tergantung owner-owner masing-masing motor. Benar. Jadi enggak usah ada kecet-kecet lah ya. Ya, kecet juga enggak fungsi sih, tapi kalau kritik boleh tapi pakai kosakata yang benar aja. Anjay, keren juga lu. Iyalah. Oke, kayaknya udah sekian aja reviewnya nih dari Keong Grab Racing. Keong Lah, thank you ya. Oke, siap Om Pak D Kevin. Oke. Jadi kayaknya segini dulu guys videonya, sampai ketemu di video selanjutnya.